sebutkan. Jangan terlalu meng-share apa yang seharusnya tidak perlu di-share. Oh iya, itu paling penting. Terus tolong menjaga kenyamanan showroom aku. Hey. Oke, okay, mengerti? Teruntuk untuk siap. Tasha juga ya. Siap, Tasha. 1, 2, 3, siap. Okay. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak pakai terapi denda deh. Nggak bisa, nanti yang ada justru malah dendanya buat kita. Yang paling dikit itunya. Enggak, tapi tetap gak bisa, tetap gak bisa. Enggak boleh. Enggak ada kayak gitu ya. Oke. Okay. Dan kalaupun emang sudah terjadi kayak gitu, kita harus yang namanya menggunakan Pupru Raiden, Gaiden Taiden Upru. Oke? Okay? Pupru Raiden, Gaiden Taiden Upru. Oke, okay. Gua. Dan Hidden Rupru Ses. Yes. Bipri Aiden Saiden. Bipri Aiden Ges, Bopro Lepre Hes. Stengan opro mo pro stengan. Stengan apa? Dapat ya. Aku yang lu. Enggak. Bukan nih. Kaiden mo pro. Kaiden mo pro. Yes. Aiden Daiden. Aiden Nes Jaiden. Ayah di mana ayah tidur? Ayah tidur. Iya. Kaiden mo pro. Aiden Daiden. Ada yang ngomong, seharusnya tidak perlu diomongkan. Ayah lagi showroom. Ada showroom ayah. Kalau nggak ada ini, Pupru Raiden, Bipri Aiden Saiden, Mupru Kaidennya. Oke? Okay? Okay. Ya silakan guys, aku udah briefing teman-teman kakak aku. Jadi insya Allah showroom hari ini sangat aman ya. Mama. Mama please. Nggak, jangan lah. What do you want? Kita ngobrol cantik aja. Tasha. Tasha lu yang tahu dong, Tasha. Mereka sudah bersama dengan aku. Kita udah berteman dari sejak kamu lahir. Ada biasa tak? 2 tahun setelah aku lahir kan. Tapi aku sama Tete aja dari. Dari dia TK. Dari kapan kita siapa? Dari BKC. Dari TK. Aku ketemu Hana udah dari sebelum masuk SD. Ketemu di tempat les. Enggak masuk. Iya, jadi mereka tuh teman-teman kakakku yang sudah bermain dengan waktu mereka dari kecil. Nah, mereka tuh yang paling suka sama JKT. Gak apa kan kalau aku kenalin. Guys, kita awalnya sukanya sama Smash. Oh iya sumpah. Kamu tahu sih itu mah ceritain sama Smash susah dapat. Mereka kocak banget. Ya aku juga ngefans sama Kak. Pertama yang suka ngefans itu Hana yang suka Smash. Jadi pernah aku suka Smash. Gara-gara waktu itu Mbak. Jadi lu punya Mbak kan? Iya, Mbak Teti tahu. Kenapa Mbak Teti? Mama. Ambil kaos saya. Awas, nanti kelihatan mama gak pakai jilbab. Mbak Teti tuh waktu dulu yang jagain Hana. Terus suka sama Smash, terus Hana jadi suka Smash. Dan dia menyebarkan virus Smash waktu kita. Gua aja lupa anjir dia. Asli main. Jadi gue tuh Mbak Teti terus kan gue dengerin sama Hana nih. Karena urutannya HI atas bawah nih, absen nih HI duduknya atas bawah. Dia tuh selalu ceritain ya setiap hari tentang Smash. Enggak apa-apa itu Ola. Tentang Smash. Terus lama-lama ya gue ke-distract lah, Smash apaan sih? Mulai dari situ deh kita. Jadi mulai suka sama Smash. Kemarin aku di-notice sama Karafael, yeah. Sama Karangga, kalian biasa bangga. Biasa aku, Rafael tuh. Kalian bangga enggak? Bangga lah. Biasa aku karena aku pintar dan berbudi pekerti luhur. Dengan otak yang cemerlang dan cerdas ini, no, saya mengambil bangku dari kamar sebuah. Oh, di kamar sebuahnya bangku? Your bangku too big, you know? Yes, I know. Yes. Ya, mungkin aku agak sedikit. You know it's not the same. You know my stomach terus, is full. Setelah itu, ya. Setelah kita suka Smash, datanglah Tasha. KBD. Turu bangga. Habis itu datanglah Tasha. Enggak tahu kok gue enggak itu gara-gara lu. Enggak sih dulu kita les sama Kahana tuh nunjukin. Ah, AKB. Iya, kita iya dari awal ceritain kayak apa tuh AKB 00. Iya. Belum.
enggak. Ceritanya kita les nih, kita les. Ada guru lesnya suka suka AKB48. Terus suka diceritain. Osinya Mayuyu. Ya, osinya Mayuyu. Jadi lu juga kita tuh yang ini ya, yang ikut produser itu. Bukan. Terus kita mau dimarahin lagi. Terus kita tuh kayak ya udah kita tahu Mayu tuh, terus AKB segala. Setelah itu sebelum berangkat pernah lu ke rumah gua sih ya mau nyari video AKB 48. Dengerin gua tuh. Iya, Tasya. Sebelum les. Jadi sebelum les. Tasya kan mampir dulu ke rumah gua nih karena mau berangkat bareng. Dia bilang, enggak kita nonton. Lu enggak sih? Kita nonton dulu. Kita nonton dulu yuk AKBP48. Gua cari tuh di laptop AKBP48 SD. Lu bayangin SD. Gua cari AKBP48. Yang gua apa? Polisi. Malu banget gua dengernya. Kok polisi? Ngapain nonton polisi? Terus akhirnya kita menyerah karena kita tidak tahu. Pas nyampe tempat les kita cerita karena makahana. Cerita makahana. Karena kok kita cari AKB Pak, enggak AKBP48 enggak ketemu kok malah polisi. Lah orang AKB48. Coba AKB. Malu banget. Jadi kalian tuh nyari AKB48 tuh apa tapi lupa karena masih SD jadi nulisnya AKBP. Okay. Iya. Terus enggak ketemu AKB48. Yang keluar polisi. Lu udah yang si recap itu? Iya kan banyak dong, gua bikin nanti sampai 4 part. Di Q1, Q2, Q3, Q4. Di quarter 1 orang bang. Nah, terus terus ya udah akhirnya kita gue juga nggak tahu deh setelah itu ekspresi gue sama Tasya juga kayak gimana kan setelah mendengar penjelasan dari Kahana kalau ternyata grupnya tuh namanya AKB48 bukan AKBP48 aneh berusaha mau nggak itu recap 2020 dipakai Q1 biarin aja anjir biarin ya terus kan aneh kita tuh aneh karena terlalu excited. Apa lu di DM? Nim. Iya. Terus. Iya, mau siapa sih teh? Iya, lanjut. Terus. Datuk. Udah, udah selesai aja showroomnya. Jangan dong. Kita masih punya long story. Lu ngapain sih showroom? Ya, iya lah bagusin dia. Karena kita cerita, guys. Terus boleh enggak agak kesana dikit takut? Tepat. Udah deh, tapi abis itu gue lupa kan kita gimana tuh ekspresi kita yang yang pasti kan kocak kan karena merasa bodoh banget gitu. Terus abis itu? Ya udah deh akhirnya setelah kita tahu besokannya cari AKB48 cari tapi kita cari Mayuyu waktu itu nggak taunya Mayuyu. Iya, dulu kan kita masih kecil. Terus habis itu dikasih tahu kalau ada ceritanya. Iya lagi dia kapten. Itu guys dan staff. Guys, lo tahu nggak? Lo tahu nggak guys? Enggak, sumpah enggak. Ya deh, jangan ada. Udah, jangan diceritain lah. Elah. Anjir. Aduh sakit banget anjir. Maaf. Kalau siapa membuat komplikasi yang komplikasi orang compilation. Nah kita lanjutkan cerita kita. Ya komplikasi, ya komplikasi, komplikasi. Hey. Dah, kita lanjut. Setelah itu dikasih tahu kan nonton AKB 0048 itu versi lagi storytelling ya. Ya tapi kayak menurut gue cerita kita tuh seru anjir. Ya udah semoga biar terkenang aja. Terus kan
abis itu kita nonton nih. Dulu kan kita tuh sering banget ke warnet, jadi nontonnya di warnet. Bocah warnet. Warnetnya tuh di depan rumah, jadi aman. Mana? Nah, oh itu. Gimana sih? Lupa gue. Jadi dulu tuh sebelum boleh kita nonton majuan dikit enggak kayak kalau saya tiba-tiba kayak mau ngomong sesuatu. Oh iya benar-benar. Enggak bisa. Ambil lah teh biar asik. Ambil teh. Lah di depan teh di sebarin tongkrongan aja. Terus nah, kita kan dulu tuh di warnet suka nontonnya tuh nonton tau enggak sih yang kayak game-game masak-masakan. Bukan game masak-masakan yang ini boleh enggak dikipas? Apa lagi namanya apa? Ini apa sih? Gitu, Kak. Kayak nama WP ya? Wetpad apa? Iya, WP tuh wetpad. Ini. Ya udah. Terus habis itu karena kita udah tahu nih mau nonton apa dulu mah download tuh, download AKB 00 48. Ternyata AKB 00 48 seru banget, guys. Terus waktu itu gue nangis pas yang lagi di Goa sambil dia nyanyi Sonichi. Lu di Goa? Ah, elah bodoh amat. Sabar. Astagfirullah. Iya, jadi Pet Society kita merasa. Oh iya, Pet Society ya. Kita dulu Pet Society karena telat. Kebalik gitu. Mereka ada turnamen. Intinya kita tahu JKT itu dari situ. Oh, gitu. Awalnya terus kan di spill juga kan bakal ada JKT48 di Indo. Kayaknya JKT48 dulu apa? Eh, KB00 dulu baru JKT kita nontonnya. Gue tahu nonton KB00 cuma gue udah lupa. Seru kan? Tapi Yui Yokoyama. Pokoknya gue inget Kak Hana suka sama Mayu ya? Yes. Oshin. Terus? Enggak deh, gak boleh dispilin itu. Iya. Tau Han lu ish. Iya. Tau Han sama dulu juga. Lagu kesukaan kita itu pas dulu ini gak graduation-nya Achan. Dulu apa? Itu Menokawa. Iya, dulu kita nyanyi itu kan. Sumpah ya, nangis masa, dulu masa Indah nangis suara Rena, gue inget banget. Terus sedih banget. Kita nyamperin ke rumahnya, Syah. Rewel banget hidup kita. Iya, ini lucu banget, Teh. Demi Allah ini lucu banget. Kan Rena kan dulu ke Jepang. Rena ke Jepang kan, Rena Gren. Karena Gen 1. Iya, kenal aja, kayak pernah ketemu aja. Jadi aku tuh dulu bias kan. Oshinya tuh Karena dia suka banget sama Rena. Nah, terus tuh dia apa pas Rena itu dia bikin video ya sih. Iya, bagus. Kok nanti dia kenapa ya? Sedih banget, gua tuh kayak udah sense of belonging gitu. Gua beneran kayak bener-bener menganggap jahat banget sih sama gua kayak ngapa gimana sih namanya kayak orang seneng aja gitu ngeliat Rena apalagi itu kan dia kayak dari Jepang nggak bisa bahasa Jepang bahasa Indonesia dong nggak bisa bahasa Indonesia terus tiba-tiba jadi ya menurut gua dia lucu aja terus jadi sedih. Namanya tapi kayak sekarang kalian tuh lebih menikmati lagu-lagu JKT yang ini kan kayak maksudnya kayak kalian bangga nggak sih aku masuk JKT? Oh sangat bangga dong bangga lah ya. Ya kalau lagi ngelihat terus apa yang lirik terus ada muka lu ya bangga. Oh, iya, tapi jujur aja gue nyari-nyari muka lu terus. Iya sih. Ya sekarang mau JKT nontoninnya ya mukanya mutan. Tapi nonton kayak siapa? Gimana ya kayak kadang tuh kayak beda ya gitu. Gimana ya kayak masih aneh gitu ngerti enggak pas lihat. Aneh karena aku sekarang jadi salah satu bagian yang orang yang kalian dulu kayak kita enggak gitu banget. Kok iya? Karena dulu kita masih kecil juga. Pas suka JKT dia cuma dengan lagu ya kita masih SD jadi kita sampai sekarang pulang kerja lala dengernya JKT. Oh iya apalagi To Be Continue. Iya ini lagunya sedih banget cuy. Gak punya Oshi. Kalau gue sih gak punya Oshi ya kan mereka Oshinya semua aku kan kaya. Oh iya dong ada yang nyuruh karaoke dikira suara kita bagus. Iya ya ntar shock loh. Gak tau nyanyi gak punya nada. Bukan nada weh. Sumpah kamu ya yang pas malam tahun baruan dia nyanyi sama dia. Aneh liat mute ya, di rumah. Ada aku dah. Aku ya ada rekamannya aku. Kenapa emang? Ya Allah nyanyinya kayak karena slow. Iya kamu tau gak gitu gak? Tetap slow apa? Jadi aku sama yang lain tuh di depan pagar lagi foto-foto. Iya. Mereka berdua asik. Karena aku slow. Kayak baca saja kan. Sungguh gitu. Slow. Sangat slow. Dan itu mereka ulang-ulang. Aku
TikTok aku. Mereka ulang-ulang lirik itu sampai ada kali 10 menit. Beneran itu doang liriknya. Kita jalannya ditutup ya. Jalan ditutup. Kita jalan kan sampai sana gua kayak balik. Pas balik mereka masih nyanyi. Karena aku selalu. Udah itu doang diulang. Orang kan tadi gua dia kaset kayak kaset terus. Ya udah. Selalu aja emang kenapa? Kita juga enggak kita lagu siapa sih si selau selau kita juga nggak ngeburu-buruin mereka kan ya udah selau selau ini beneran bisa dimainin ya sih karena aku selau gue selau ini pertanyaan dia kan waktu ini tentang aku ya kan harus bangga gitu pakai di depan ini. Oh, kayak iya. Waktu tapi aku pertama kali aku diumumin kayak aku makan aku audisi nggak bilang-bilang kan sama kalian kan bisa kayak tiba-tiba aku bilang kayak aku mau audisi enggak biar aku lupa deh masalah yang audisi ya yaudah dong aku tahu mata. Enggak aku cuma inget pas oh, maksudnya kamu kayak, enggak dulu kamu nangis waktu abis ditelepon buat itu audisi yang pertama ya, tapi aku kan nggak bilang-bilang nah, aku inget yang pas ya udah pas diumumin itu ya diumumin, pas diumumin tuh perasaannya kayak ih, mulutnya masuk JKT gitu. Sangatlah bangga kan aku ngepost. Aku juga. Kan kita ngepost, iya, kita posting semuanya. Semangat mute gitu. Iya, kayak apa namanya pas kamu jadi masuk JKT kayak wow. Seneng, gitu seneng. Kayak gak seneng ya, tapi seneng sumpah. Kayak terpaksa. Tapi bangga sih jujur aja. Masalahnya postingannya JKT mas sampai sekarang. Tapi bangga sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Itu yang bahasa Jepang kita bisa baca gak sih? Iya. Coba dah. Teteh lah yang les, gue mau gak les. Oh iya, udah gak konnichiwa ya jam segini. Konbawa. Oh iya, gak ngerti gue lagi bahasa Jepang. Shinkoponi, iya lagi gue doang yang ngelponian. Oh iya. Ya, koma dong. Tapi kita rambut pendek semua. Ayo di tukang salon itu 10.000. Aduh enggak mau ah, soalnya gimana gua udah mikir kayak ya Pak poni gua pas kena helm jadi jelek terus gua nyesel di gitu gua. Kan gua suruh lu bawa rolan kalau kerja. Ya masa iya ntar yang ada gua diledekin sama orang-orang. Ya kenapa? Karena aku selalu nyesel. Sangat selalu. Aktif. Ayo kita cerita lagi. Ya lanjut terus setelah itu kan kita tuh suka sama JKT itu kan dari SD kelas 6 dah kalau kagak salah ya. Iya SD kelas 6. Nah terus habis itu kan kita tahu kan ada teater JKT nih. Ini kayaknya personal kan ceritanya ya. Nah sih kita tuh kalau cerita biasanya Hana tahu yang senang cerita. Gue tahu emang lu pengen ini aja kan. Ya udah nggak apa-apa kok semuanya pasti dapat kebagian untuk nge-share ceritanya. Pengen share bedong lihat itu. Terus pas kita pengen nonton teater. Oh film mahal. Tapi kita, karena kita masih terlalu kecil waktu itu. Ya terus kelas 1 SMP. Dilarang sama papa sama ayah iya. Ya, nonton teater. Jadi banget ya dulu gue ke Sevel aja nggak boleh. Iya. Dia lebih merah gila. Gue out deh. Kan Aiden Depre Bipri Laiden Strengan. Kadang lo pro Aiden da Aiden Bipri Laiden Strengan gak pernah ada perkes. Bipri Aiden Saiden Aiden Jaya Aja. Mubruk Aiden Iya Aiden Mubruk Saiden Bipri Pepre Elas Jepre Laiden Saiden. Belum, biar nih orang-orang tahu aku marah. Nah itu, terus setelah itu kita nge-apply nih di web JKT48. Oh iya. Mau nonton teater. Masih ada tau tiketnya? Masih sama. Dong, gue juga masih. Gue masih nyimpen Pepe Rena. Kok muka lu semua kayak gitu sih? Gue gak expect. Kayak langsung bete aja gue. Kayaknya gue udah jual deh Sanju. Gue masih ada sumpah, sayang gue. Album masih gue yang warna putih. Album juga masih ada. Itu bukan album ya, CD ya? Ya ini sesepuh-sepuh. CD yang warna putih. Oh, dulu beli majalah Hai. Iya. Astagfirullah. Terus lo tau gak, gue juga ya? Pernah dengerin gue ya, ini seru banget. Gue pernah SMA nih, SMA. Gue udah SMA. Iya, astagfirullah. Gue ke Gramet, lagi jalan. Tiba-tiba ada yang sel gitu. Ada
majalahnya JKT48, gue nggak tahu deh yang official book atau apa itu, ya. Terus itu yang tiba-tiba gue beli karena itu nggak tahu lagi diskon apa gimana ya, semua buku edisi 10.000 gue beli. Gue nggak tahu itu apa, gue beli. Pas dibuka, gue lo tau gak gue dapet apa? Poster yang lagi di mana? Seneng banget. Astagfirullahaladzim. Sumpah poster enak, demi Allah. Tasya! Kenapa? Enggak. Gue masuk kayak gila, keren banget kayak menurut gue. Ih, bisa dapet enggak, dulu tuh gue punya dua majalah. Yang satu High. High itu yang covernya warna putih kan. Terus masih pakai Seifuku yang warna merah, merah putih. Satu lagi ada gitu. Yang mana satu lagi? Satu lagi ada yang majalahnya lebih bagus tapi gue enggak tahu. Bobo. Masih JKT di Bobo. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ada, gue punya dua sama CD. Terus gue punya PP Sanju dulu, itu menurut gue mahal banget beli PP. Enggak apa-apa dong. Dulu ya PP. Bukan, kakak enggak tahu ya kemarin pas di Banzai ada orang bilang kalau misalnya dia beli apa dia mau pergi kan temanya lagi jalan-jalan gitu kan kayak main apa yang kayak 100-100 itu tuh tau apa sih? Iya yang kayak gitu kan. Dia ditanya kan kita kayak oh iya bawa selimut, bawa koper. Enggak ada yang joki itu, tapi bu jawabnya apa? Bawa PP JKT, PP Oshi. Oh, baik. Jadi oh, untuk beberapa orang PP Oshi itu adalah sesuatu hal yang penting. Sampai sekarang tuh PP masih ada. Ada juga emang gua doang. Nanya PP-nya tuh masih yang gede gitu atau kayak photocard Korea sekarang tuh yang kayak gitu. Enggak, photocard apa yang kayak waktu gede gitu. Soalnya dulu ukurannya berapa ya? Kayak 4R. 4R. Dulu tuh gue nabung loh seminggu. Wih, buat beli PP. Buat setiap minggu terus belinya nitip 80.000 Sanju. Terus belinya nitip anjir. Itu mahal menurut gue. Iya, terus. Iya. Iya, terus. Abis itu belinya nitip. Kalau PP sayang, kalau PP saya, oh mas, oh kalau aku PC, emang apa bedanya PC sama PP? Photocard, photopack. Oh beda. Photopack tuh yang kayak yang 4R tuh apa namanya, PP apa photopack? Photopack itu. Oh udah ada beda lagi sekarang, ada PC, ada PP. PC itu lebih kecil lagi kan ya guys, muka aku ada nggak sih? Oh gue baru tahu guys. Ih seru banget dong bisa apa ngoleksi PC mute gitu, ya kan? Bener, bener. Kayak Korea gitu. Ini komennya telat ya? Parah banget. Apaan sih? Oh dulu tuh kita nonton konser yang di Koka sama Mute. Iya, ya, konsernya Melody. Iya, Melody Great ya. Aku nonton guys konsernya Kak Melody. Ada videonya, Sanju Great gue nangis. Oh iya lu juga nonton yang Sanju. Ih malu-maluin diri gue ya. Bukan. Gue bukan cuma gue yang Osinya Great nangis, dia juga. Lagu tiap lagu sedih dikit gue sedih. Tapi kita dulu pernah nyanyi lagu yang Yume no Kawa. Yume no Kawa. Itu yang mana ya, lagunya? Yang Yume no Kawa. Apa? Sungai Impian itu? Iya. Gue dulu hafal Only Today versus versi AKB. Gue tulis liriknya. Gue tulis liriknya di buku tulis. Iya, biar gampang bacanya. Biar gampang bacanya tiap-tiap lagi enggak ada coba jarang apa. Gue Diamond soalnya waktu itu JKT belum ada. Gue Diamond, Only Today. Ya Allah, gue tulis dulu liriknya di buku. Kalau enggak ada guru gue baca. Oh, si nangis kok. Oh, si Great kok nangis sama. Iya benar. Sedih. Oh iya. Ntar mending aja jadi. Apa tuh? Great Haruka pakai baju dress warna Bang, kuning kan? Iya, cantik banget tuh dressnya, gue suka banget. Iya, lu kan temen warna kuning. Cantik banget. Dulu tuh yang kalau misalkan mau hidup ke teater, kita inget gak yang kita kalau kita mau nonton teater kan dilihat kan membernya yang hari minggu itu siapa. Terus gak, misalkan gue maunya ada Sanju, dia ada siapa itu susah. Iya, susah nentuinnya. Bener-bener gak bisa, gue maunya ada ini gak pasti bisa. Relate banget sama fans-fans yang sekarang lagi pada nonton. Iya, relate sama kalian, mungkin kita dulu pernah bertemu. Iya, maksudnya pas nonton teater bareng. Oh. Terus paling deg-degan tuh kalau misalkan mau masuk teater tuh yang lagi di TV itu loh, yang di Bingo. Yeah. Dulu mah Bingonya masih dikocok. Oh iya, terus kita dibagikan biru sama hijau ya. Dulu kita bocah banget. Dulu gua merasa iya ada dua. Karena kan
section yang kanan sama kiri kan, ngebedainnya kan bangku hijau sama bangku biru dulu tuh kayak gitu. Terus terus tuh kita gua enggak tahu kalau sekarang gimana. Gua enggak tahu tapi kayaknya gua enggak ngerti dulu bedanya si tiket biru sama hijau tuh apa. Terus kan pas gua ngantri tiket sama Tasya beda di depan ini kan kanan dulu gua enggak tahu. Gitu. Iya. Terus habis itu kan Tasya duluan nih yang tukar tiket baru gue. Terus kata Tasya, gua yang ijo nih, nanti lu minta yang ijo ya. Gua sih gak ngerti kan ya, lu gua nurut aja sama dia. Iya, minta yang ijo. Biar coba. Tapi untung waktu itu Tasya ngomong kayak gitu. Kalau misalnya kagak, dia di ijo, gua di biru, jauh tuh bingung gue dulu. Iya, mana dulu? Dulu gua takut anjir. Kalau misalnya gua ke teater sendiri, ya maksudnya bingung juga kan karena kayak ya lu masih kecil banget anjir dulu. Iya, ya lu. Masih kita masih terlalu unyu. Omo. Dulu tuh kita masih bocah-bocah banget. Nontonin JKT, apa tuh yang di Global TV? 100% Rampung. Bukan. Icon 40. Enggak, oh, JKT 48 School. Gue ingat nontonin itu. Barengan lagi ohnya. Beneran ini banget ya? Lama banget ya nampaknya. Kita tuh 2000 berapa itu? 2012. Gak tau gue dah. 2012 kan 2022 udah 10 tahun aja. Udah 13 tahun lah, hampir 13 tahun kita. Ya Allah, sering banget kita mengikuti JKT. Dari AKB kan JKT aja baru 11 tahun. Oh iya, benar juga. Iya, baru 11 tahun. Benar juga. Oh iya, benar. Kan kamu udah 11, gimana sih? Iya, benar juga, Hana. Ah, kalian apa sih? Cepet banget komennya ya. Ah, oh, kalian apa katanya? Dulu acara ini bisa tahu nggak sih yang nonton berapa orang? 4.800. Gue kasihan yang nonton kita nggak berhenti. Kita ngomongin apa sih? Lo mau gaduh di tengah sini? Kita terlalu banyak ngomong ya. Kita terlalu banyak ngomong. Apa katanya? Dapat PKR. Iya mah. Karena Aiden Depre bilang. Guidance saya pre mau pro Aiden, Aiden lu proses di pre Biden Aiden. Ngapain? Audisi Tasya boy mau. Ngomong. Semangat Tasya. Katanya adiknya yang jadi member ya. Iya ya. Oh itu tuh kamu oh nggak deh berapa tahun setengahnya? Nah, aku generasi 7, tata nyobanya generasi berapa? Berarti itu kelas berapa ya, kita baru lulus adik, Tete tuh kelas 5 deh kayaknya. Apaan orang Tete kelas 3 SMP? Oh berarti adik kelas 5 waktu iya. Adik kelas 5 Tete nyoba ini pas kamu keterima kita kelas berapa sih? Adik kelas kita satu. Kita selesai itu adik kelas 2018 kan? Gue inget baju 2018. Hijau iya baju siapa pertama hijau? Pertama dikenalin kenal Mute. Baju akademi pas pakai. Iya, iya. Adek, aku ingat banget tuh Teteh ngomongnya gini. Baju generasi 7 warnanya apa, Dek? Katanya emang dulu kan akademi kan. Ini warnanya ijo ya? Ijo. Lah G6 warna apa? Ijo juga. Ya baju. Enggak tahu gua enggak merhatiin. Lah ada maksudnya kayak Gen 10 kan oranye, Gen 11 kan yang biru oranye. Gen berapa? Biru tuh akademi. Akademi dulu akademi. Adek masih ada enggak? Enggak, Dek. Kelas 5 SD. Ah. Apa itu dia? Sekarang masih ada akademi kan? Enggak ada trainee sekarang. Beda. Gen 7 ijo, gen 6 berapa apa guys warnanya? Ijo kan. Gen yang baru berapa? Gen 11 ya? 11 tuh warna bajunya oranye. Gen 10 warna bajunya apa guys? Enggak tahu. 10 itu beda-beda. Aduh apa ya? Kayak biru deh. Enggak ya. Enggak tahu gua enggak merhatiin. Yo, iya sih dulu sel lagu dan liriknya. Tapi paling benar sih JKT itu lirik lagu. Orang-orang tuh harus tahu. Benar-benar. Kayak pendek tuh biru, gen 99 tuh lagi kenapa? Mi, dengerin lagu ini gitu. Oh gitu ya. Iya, kan setiap momen ada lagu ceritanya gitu kayak ada aja di lagu JKT. Tuh, menurut aku dan teman-temanku ini. Lagu pulang
pulang kantor to be continue. Iya, itu sedih banget tau, sumpah. Lagu waktu apa aku pulang kampus juga kayak ya, udah kan? Capek banget. Tapi kita kan, harus kita dengerin naik lagu. Motor macet-macetan, hujan-hujanan sambil dengerin to be continue. Coba dong, kayak ada enggak lagu JKT apa yang kayak sangat relate dalam kehidupan kalian yang coba to be continue Tasya, nomor 1 to be continue. Tasya ceritain Tasya. Bisa enggak lu segitu aja? Coba Tasya ceritain. Kayak kenapa to be continue kayak itu tuh relate sama kayak pulang kerja to be continue kok Tasya mungkin nomor 17. Enggak. Kirimu itu. Oh ya, jangan membuka yang seharusnya tidak perlu dibuka ya. Kayak kalau jadi kalau lagu to be continue tuh maksud Hana kayak gini. Sebenarnya enggak relate tapi boleh enggak yang gue suka banget dengerin? Iya, boleh. To be continue soal dengan rock refrain penuh harapan. Oh, sama yang itu kalau lu pada nikah. Aduh. Oh, song. Bukan ada lagu duetnya Melodi sama Sanju. Bahagia bersamaan lalui bersamamu canda tawa. Itu kita pentakaman. Iya. Jadi gini penang ceritanya. Penang. Jadi bukan jadi gini. Pengen mana? Salah satu di antara kita ada yang nikah. Misalnya nih Teteh duluan. Kita ya, berdua mau rekaman. Kan contoh. Ya kita berdua mau rekaman nyanyi lagu itu biar nanti pas nikah dia kita nyanyi. Soalnya bagus. Soalnya mute kalau misalnya enggak rekaman. Kan nyanyi live nih ketahuan lah suara kita kan enggak enak. Jadi daripada tamu-tamunya Tasya kasihan. Mending kita rekam dulu kan bisa difilter kan tuh kalau rekaman. Iya itu sebagian itu besar kenangan. Tapi aku apa ini? Andai jatuh cinta pada seseorang. Oh, itu juga ya, aku suka banget gitu. Juga aku suka banget gitu. Dulu apa ya? Aduh, Anota Boku no Tenkei. Ini kan Nabila bukan? Iya, kan Nabila sama Boku. Apa Melody? Boku ah, Boku no Kanki. Iya benar, Boku no Kanki. Masih ini sama Manatsu no Sanju bukan sih? Bukan. Tahu. Iya, masih satu album. Oh iya, iya. Ini keren banget. Albumnya Manatsu Sanju. Iya. Lu tahu langsung gitu. Terus ada lagi lagu yang waktu itu pernah ada lagu yang rilisnya di bulan puasa kalau enggak salah deh. Apa Halloween? Ginggam cek lu pernah ginggam cek. Oh, kok bisa aja sih? Karena gua nganterin mama gua ke pasar, gua ginggam cek terus. Itu lagi belanja keperluan. Cinta bagai pola kotak-kotak gimana ya lagunya? Berpola kotak-kotak ginggam cek. Jangan mendek. Ya, itu. Kita bisa tahu itu apa namanya ikutan ya, acara TV gitu. Apa namanya? Berpacu dengan melodi deh versi JKT. Iya, jago deh jago dah. Itu dulu serunya. Ya kalau Boku no Taiyo tuh dengerinnya kalau lagi sedih terus kayak aku merasa aku punya teman-teman ini. Oh iya Boku no Taiyo. Sebenarnya kan lu bilang, kan lu bilang itu lagu buat apa? Buat kita. Iya. Sedih banget. Apa liriknya? Yang itu loh yang kalau seluruh dunia berubah menjadi musuh, ku tetap di pihakmu. Boku no Taiyo gimana ya ibu? Yang cerita lucu di arahkan menuju ke langit. Oh dulu pas SMA gue seneng banget lagu ini sih apa yang lari yang lari. Larilah diri. Bukan. Yang apa namanya yang oh gue tahu. Yang sampai ke ruang guru gue nyanyi itu aja. Ngapain? Ruang guru dicetir gak sih? Maksudnya kita ke ruang guru, kita masih nyanyi lagu itu. Yang apa sih? Yang bentar gua buka itu lagu gua dulu. Ini loh bagai ada basket, lari. Itu! Boku no Sakura ya? Bukan! Yang ada akeh apa? Let time master remaja. Iya. Let time di masa remaja. Aduh itu gerakannya susah banget. Aku mau nangis. Nafas dan basah bermandikan keringat. Oh, itu nyanyi itu dan sempurna aku bisa lebih cepat. Apalagi ya? Iya ada Monas. Ayo bilang terima kasih ke siapa nih? Ke Dandi. Terima kasih Dandi. Arigato. 1, 2, 3. Terima kasih Dandi. Terima kasih. Mohon bantuan. Kasih ada Dandi ya. Tahu dengerin cerita kita ya Dandi ya. Cerita kita. Lo keren lah sekarang Monas kan. Nih gue geser dulu bentar. Gitu. Terus lagu apa lagi ya? Kalau sekarang Hana lagi suka banget sama siapa? Iya, kalau Tasya bingo. Lagi iya, gue iya.
kemarin salah dengar rock itu top song gue di kenapa kalau aku suka yang itu tuh nggak tahu lagi suka aja sama nadanya bukan liriknya ya ini ya apa namanya petik bunga apa sih apa petik bunga petik bunga petik apa yang ada di puncak bukan petik 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 bunga putik bunga bandang sari putik itu sih apa iniannya apa ya itu enak banget lagu itu bunga apa enggak tahu gua kadang kadang lupa bunga enggak apa putik. Eh, gue tahu lagu yang gue suka lagi. Kacusha. Kacusha si sama Mama. Kacusha. Demen banget gua sambil mau. Bukan Oshibe, guys. Bunga petik itu kayak baju Oshibe bener-bener. Oshibe. Oshibe. Ya, Oshibe. Bukan baju kuning itu ya yang cigre yang ini tuh sampai musim semi tiba ya bukan. Itu juga enak banget sumpah pas di nyanyi sama cigre. Eh, yang belum lama gue suka, mama, yang begini-gini. Ini sepre. Wimbledon. Oh iya. Itu enak. Apa? Gimana ya? Bagian killing. Killing partnya, killing partnya. Killing partnya. Killing partnya. Killing partnya. Namamu pun aku tidak tahu dirimu suatu saat nanti. Gue ngecatnya cuma, namamu pun aku siapa. Enggak. Kayak killing partnya aja itu enak banget. Yeah, namamu itu. Pun aku tidak tahu. Yang Ute sama Gracia satu setlist apa namanya? Oh, ini apa namanya? Finland Miracle. Itu juga, itu juga enak. Sama kamu pernah bawain ini. Ah, hanya dengan menatap. Apa sih? Seperti nah, iya itu apa? Dark Casey Me. Yang ya emang gak ada sekarang masih hanya dengan menatap dressnya itu nyambung ke sini yang Aino Hiro oh iya itu keren banget eh bukan warna cinta ya, bener iya bener iya gimana lagunya seperti cinta apa karena seseorang gitu-gitu oh, iya. Tadi gue punya apa? Cinta pertama di 7 jam 7 lagu itu enak unit kesukaan aku yang cinta pertama di jam 7 lewat 11 sama gravitasi gravitasi apa? Kalau gue berangkat sekolah SMA gravitasi simpati pernah itu juga ada ceritanya sumpah setiap lagu kan ada ceritanya kita study tour ke waktu SMP kayaknya yang tak siapa turun dari bis ke Bandung kan itu gue bulak balik dengerin lagu itu karena kan liriknya ada yang di dalam bis kan oh. Itu lirik depannya tuh ada yang walau di dalam bis tidak diwaras sekalipun iya enak sih banyak banget lagu yang enak lagi dong pasti banyak kan lagu jaket kan banyak kalian fans Niara pasti di enggak lah kalian pasti akan menemukan relate banget itu naik bis bener kan dengerin lagu itu pas naik bis tuh benar-benar kayak itu gue dengerin rasa momennya simpati itu pas kemarin yang gue berangkat bis simpati gravitasi dengan tapi sekarang tuh udah pada banyak yang ke berkata-kata apa-apa ya pasti sekarang kita berdua menjadi satu karena gue yang gue tahu doang ya tapi Spotify gue Viva Hurricane itu lu pernah jadi Tasya tapi gue gak suka banget sama itu soalnya itu udah jadi alarm gue 1, 2, 3, 4, for your siku siapa sih itu? Oh iya itu 1, 2, 3, 4, for your siku jadi jadi itu fun fact aku pas kemarin kan 11 anniversary kan bawain 1, 2, 3, 4, for your siku ya itu semua aku ke member bilang gini tau gak ini lagu jadi alarm kakak gue ya gue inget ya soalnya di lagu tete terus kayak aku berasa lagi mengingat lagi dibangunin sama alarm tete aku kemarin pas jadi kemarin juga kayak ya intronya 1, 2, 3, 4 for your siku tuh kan gede banget ya definisi gede lu tau kan suara alarm tuh kayak jam 4 subuh nih misalnya setel jam 4 subuh iya kalau kita nginep kayak dung gitu lagu apa? 1, 2, 3, 4 your siku lagu apa tuh yang Sisil itu yang pada ini 19 iya nah iya ya itu kan dulu ayo ceritain aku boleh juga seru banget oh pasti kalian ngubah lirika ngubah lirika jadi teman-teman sekelas atau teman-teman enggak jadi Tasya ceritain lah yang dia dapat tugas nggak boleh gue udah dicubit nggak apa-apa lagi cerita ya lah sumpah dia geli sendiri. Dia tahu Mas, tugas SB
sampai sekarang masih ada videonya. Terus kita juga pernah ngubah Waso IG jadi nama geng kita. Gitu. Karena Indah Tasya. Sebenarnya yang bikin aku lebih semangat tambah semangat di JKT itu juga karena teman-teman kakak aku ini tuh sangat nggak mau ceritain yang kandang ayam itu jadinya lagi kandang ayam nggak jadi tapi itu seru banget ceritain mas terus jadi aku pas sasenkyo pertama tuh kan aku tuh apa sih niatnya aku lupa deh kandang katanya sih kandang keluarkan apa sih yang pertama banget tuh yang pakai baju biru selesaiin ke pertama aku tuh aku lupa ada videonya sampai sekarang memikirkan nah aku tuh gak ngerti kan tuh selesaiin ke tuh gimana emang ada yang komen kita nah akhirnya aku menanyakan sama tim sukses aku lanjut ke tim sukses aku nih kayak kita bikin grup bantu mute aku sosenkyo ngapain ya semoga kalau misalnya ada ya sosenkyo nextnya aku akan berpikir sendiri ya guys jadi profil itu pertama kali banget jadi kayak bingung kayak oh yaudah kamu kan pemalu mute kamu harus keluar kandang nah itu propertinya kan emang member tuh biasanya ada properti kayak gitu kan nggak tahu nggak kita propertinya mau pakai kandang ayam iya jadi dan mereka berdua yang beliin ceritanya nanti mute keluar dari kandang itu gitu kan gini tante kan tolong nih lu ke itu ke sono lu bilang tadi gua udah nanya kata tante gitu kan cari tuh kandang ayam gua nggak bisa nawar gitu lah itu mah tokonya yang tetangga aku nggak gitu kan wah yaudah sana cepet terus kan gitu kan nah akhirnya pas nyampe itu toko benar kan itu tetangganya aku terus berapa nih mas kan manggil mas ya udah buaya sono gitu udah pokoknya lucu banget aja gampang naik motor ini naik aku gue nyetir ya tapi kenapa nggak kayaknya gue nyetir terus di belakang tuh Indah bawa kandang ayam bayangin teh dari sono ke sini lumayan kan itu dari sana ke sini kan nah niatnya pokoknya selesai ke pertama aku itu aku mau bawa properti itu kandang ayam cuma setelah aku pikir kayak kan kita waktu itu kan akademi kan jadi kayak coba dong kalian bikin videonya kayak maksudnya bikin video contohnya gitu kalian mau sosialnya apa nah yaudah tuh kayak karena aku berpikir oh iya aku paling kreatif aku bawa pakai kandang ayam tapi pas aku lihat lagi videonya kayak freak banget ya, kita juga bantuin ngerekam ya kita juga bantuin ngerekam iya kayak kita ngomong kayak akhirnya aku bisa jadi keluar kandang karena aku mau lebih berani iya gitu kayak gitu filosofinya si kandang ayam itu masih ada kan? Terus yang pipa itu juga aku nanya kan maksudnya kayak yang pipa oh yang pipa tuh aku tapi aku waktu itu mikir sendiri kayak apa aku pengen pipa deh tapi kayak validasi, apa ya artinya iya kayak oh yaudah kan pipa itu kan aliran air jadi kayak berharapnya mute karirnya di JKT itu seperti air mengalir kayak gitu terus mengalirnya tuh ya ke banyak cabang di pipa-pipanya itu keren ya siapa yang buat enggak waktu itu tuh lu nanyanya gitu. Ke gua terus ke Hana juga tapi nah iya cuma ide gua terus kata Hana iya gua iya aja sumpah video kandang tuh masih ada di backup gue benar itu seru banget sih itu seru banget. Banget tapi itu benar-benar kayak kerasa aja kayak ada prosesnya gitu kan kayak kita beli kandang dulu seru dah itu tapi itu kayak sosan kyo apa inannya tema sosan kyo aku tuh kayak aneh-aneh gitu nggak apa-apa sih kayak itu. Kita aneh ya tapi kan ada yang komen freak ya aduh ya allah malu dah ya allah tapi itu emang kocak banget sih seru banget ya berapa itu sosan kyo tapi aku suka sih yang main pipa mesti kayak keren pipa sih. Tuh kayak maksudnya bisa keluar. Kayak out of the box aja gitu ya iya tapi itu kandang ayam gede banget dan kamu masuk ke situ iya dia berbagai aku keluar gitu kan oh, udah ada video kayak cuman, gitu cuman, tahun berapa aduh 2018 berarti 19 atau 18 tapi ada banyak banget sih udah selesai ke apa itu lagu high tension deh kalau nggak salah kak mau high tension atau apa ya high tension aku ikut gak sih
kita tuh sosial inannya se iya, iya. Telat bukan lupa. Telat ya apa ya aku lupa lupa lagi. Kalau pipa tuh dari awal tuh juga pipa tuh yang Rhapsody ya enggak bukan. Iya emang iya iya pipa tuh yang Rhapsody bukan sih guys yang lupa. Enggak deh bukan iya Rhapsody kan aku udah masuk KL aja masuk. Oh iya deh benar pokoknya setelah Muntai masuk tuh kayak banyak banget di galeri foto gue di FX. Sumpah. Eh benar, benar. Benar. Iya Rhapsody tuh pipa kan. Nah, terus yang aku yang pertama kali sosenke banget itu untuk apa tadi? High Tension. Iya, High Tension. Itu sih yang paling seru tuh. Tapi emang paling seru tuh kayak pas kita lagi brainstorming kayak ide-idenya tuh apa gitu tuh seru banget ya. Tapi ya next Sanbatsu pun kalau misalnya nanti kedepannya ada pun kayak aku akan tetap meminta bantuan sama tim sukses. Oh pernah kita mau nonton teater terus ketemu Jokowi deh. Iya ini seru banget. Iya seru banget. Ke ombang ambing soalnya. Oh ulah di bawah. Ulah lagi bawah. Ultah Mute. Kita bawa kue dari rumah nih ceritanya. Iya itu Ultah Mute, kok lu inget iya, aja sih? Iya orang bawa kue. Iya bawa kue, inget gue. Sebelumnya kita ngambil dulu nih kue nih. Dah, kita bawa kan nih kue. Kue ke, Tantanita. Ya, ke FX. Kita bawa ke FX. Oh, Hana abis ujian, abis UAS. Abis UAS, ketemuan di sana. Jadi, kita. Bertiga dulu nih, Tasya, Indah, sama Tante. Sama Mute, tapi Mute kan langsung ke teater kan. Terus kita nunggu tuh. Kok rame gitu kan? Iya kok rame. Banyak mobil cakep-cakep. Ada apa nih? Terus kita, tuh aku inget. Kita turun dari kita ada satgas. Kita turun satgas. Di lobi disuruh buru-buru bukan masuk. Bukan satgas yang jagain pol. Iya, itu iya, iya, di lobi gue ketombang Ami gara-gara digeser-geser. Itu ada satgas. Videonya. Dorong, dorong. Iya, iya. Video. Kamu harus tahu videonya aku gini. Pak De, Pak De gitu ya. Enggak, dengerin dulu. Yang bawa kue tuh gue nih. Iya, yang bawa iya, kue. Gue nyalin lu soalnya. Gue takut banget nih kue jatuh hancur. Gue enggak peduli sama Indah. Gue cuma bilang, Pak De, Pak De. Gue juga pengen lihat Pak Jokowi. Iya, Pak. Gue enggak tahu juga kan sama Pak Jokowi. Iya. Gue enggak tahu kalau itu ada Pak Jokowi lewat. Iya, tapi maksudnya apaan sih dulu? Sumpah, gue enggak tahu. Gue bingung kayak karena tiba-tiba gue gue ditinggal sendiri anjir. Terus kan gitu, astagfirullah. Sedih banget ditinggal sendiri bawa-bawa kue, udah tuh, gitu ada videonya nama videonya ketemu Jokowi. Sumpah Pak Jokowi ya, assalamualaikum. Tapi itu seru banget sih ketemu Pak Jokowi. Rame banget deh FX. Keren banget. Seneng kan? Iya, ini ketemu Jokowi. Seneng dong. Aku punya nonton video ketemu Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu bawa kue. Tapi akhirnya terselamatkan lah kue itu. Itu banget. Iya, Mas. Kan desa banget. Muka kamu kan teh. Nih coba nih. Muka teteh kan. Iya teteh. Iya ih. Nanti aku teriak Pak deh, Pak deh. Akrab banget. Nih dengerin. Didorong. Ih keren banget. Dengerin. Nih dengerin. Dia cariin aku. Tega banget emang. Kok gue gak ada manggil Pak De? Wah, ada. Wah, gimana sih? Ada sumpah. Pokoknya seru banget. Kok gak inget sih apa sepeda tadi? Mute. Mau sepeda Mute? Aku mau sepeda Pak. Gimana ya? Oh iya bener, mau sepeda. Eh terus cerita juga kita ketemu itu gak? Yang mana? Ketemu siapa? Jangan deh. Oh iya jangan deh. Boleh gak? Siwon. Itu lucu banget. Itu lucu. Ketemu Siwon di FX. Kayak gue satu negara. Kan di F berapa? F5 jalan, kita mau ke toilet. Kok rame? Kata kita gitu kan, kita jalan toilet. Kan kaca kan? SM tuh kaca. Siwon. Kita begini, Siwon. Ya,
gak terlalu sepi banget, ada satu jalur gitu orang pada teriak-teriak juga. Ya Siwon kan terkenal dengan senyum mulu ya. Eh, ini sama lo harus ini tau, ini bisa jadi wadah lo buat memulai lo open. Iya, ada Monas lagi dari Kak Aris. Yo, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Aris. Oh, ini videonya. Kalau ini kan video kandang ya? Siwon. Bukan kandang. Video kandang. Tadu ini emang udah yang sama kandangnya. Kenapa baca dulu? Enggak tahu. Masih kecil banget. Ya. Kecil banget demi. Oh, pakai properti buku ini kayaknya ini bukan kandang ya? Enggak, ini yang pertama ini. Gua kasih pinjem buku JKT. Enggak, kan waktu awal masuk itu kan aku viralnya gara-gara mirip seseorang kan. Aku ingin menunjukkan sisi benar-benar aku tuh JKT 48. Makanya tadi aku ingin seorang gadis yang baca artikel, ceritanya baca artikel. Makanya waktu itu aku pinjem majalah JKT ke kapan. Iya, itu bukan kandang. Tapi itu untuk tapi aku akhirnya makinnya yang itu yang itu ini yang akhirnya nggak keluar kandang jadinya. Yang kandang di mana ya? Yang nggak ada yang apa sih? Coba aja. Terlalu banyak banget. Bisa sih kan disimpan kan? Iya aku simpen orang aku. Bentar ya guys, yang kandang juga ini lagi dicari. Tidak apa-apa deh video. Ini kamera juga resolusinya masih sedih banget. Udah apa sih? Ya aku seneng. Lama-lama aku seneng. Ya elah. Yang kandang. Iya, yang kandang. Tadi tuh seru banget dah. Lagu JKT apa lagi ya? Gue bangun dong, lu di sini gue mau tidur. Aduh, gimana sih? Jangan gitu dong, lu habis makan. Lu gue bilangin ke ibu lu, Han. Cepu. Sabar ya, cinggu dulu. Kita sama bahasa lagu dong, lagu tuh seru. Iya emang, tuh lagi inget-inget lagu apa ya yang lagi. Coba aku mau buka sambil buka playlist. Waktu itu pakai kamera siapa yang ngerekamnya? Ya nggak tahu kan, gua nggak ada di sini. Kakak dekinya kemarin. Gua di Depok. Oh iya. Pokoknya kayak guys, maksudnya kayak ini tuh Kahana-Kahina tuh udah seperti kakak aku, kayak teteh aku waktu itu lagi kuliah. Tapi aku tuh bekerja sama mereka berdua. Keren deh tim sukses. Lagi tidur tahu-tahu ada mereka depan di kasur gua. Jangan gitu lah. Kita. Ya enggak apa-apa. Ya mami ini nginep aja lah. Kan lu enggak besok gue kerja. Ya udah kan mereka mainnya sama aku. Orang mereka juga tidur-tiduran aja kan ini. Aduh. Si Isau Game itu lagu galau gue. Si Isau Game yang penuh air mata. Coba dong kayak sebutin kayak aku udah pernah bawain lagu itu apa enggak. Ketemu gue malu sedikit. Lihat tuh. Ketemu aduh mie apa? Sabar, kok gue deg-degan ya? Bisa gak ditunjukin previewnya aja begini? Gak bisa. Ya, kata gue mending gak apa. Lu mau videonya? Iya mau dong, kayak gini deh. Iya. Videonya mute kandang itu guys, kelihatan gak pernah kerilis. Iya, ini unreleased video. Sumpah itu susah banget. Ayo, jelek banget. Demi Allah jangan deh guys, malu banget guys. Kalian bisa ngeliat kan, ini mute yang asli guys. Video iya, pertama mute. Ngomong dong, kira ada beberapa kayaknya deh. Mute grogi gak ditonton kapan? Ini tuh. Enggak. Ya, apa lagi ya? Terus kata siap. Ini kayak apa sih namanya? Tapi emang dulu tuh kita suka buat video-video gitu. Iya. Sabar ya, saya download dulu guys. Download kecuali kalau misalnya emang sudah saatnya aku mengeluarkan itu, aku akan mengeluarkan itu. Ku dengar kalau lagu apa lagi ya? Sama lagu Ikoki Gumo sih, itu seru banget. Oh iya. Terus dulu kok gue percaya ya sama yang misteri di balik. Dulu gue baca itu kocak ya, sih kan sesuatu semua lagu kan ada misterinya ya lagu. Kan dulu ya, tuh jadi ceritanya dulu Tasya tahu ya. Duluan lagu-lagunya Pajama ya. Gue tuh belum tahu gue belum tahu lagu-lagu Pajama, jadi gue kayak ih Tasya kok lu udah tahu tuh lagu apa kok enak gitu. Kayak dulu tuh Tasya tahu lagu Tenshi no Shippo gitu-gitu. Itu gue belum tahu.
kasih lu nyanyi lagu apa gitu. Itu lagu JKT yang di teater. Oh, lagu JKT gitu. Lucu ini ceritanya. Lalu kita suka nonton yang pajama drive yang lewat YouTube itu gak sih, yang RKJ yang lewat YouTube? Iya, yang buram banget itu. Ya dong. Kasian tau gak? Karena emang kan teknologi zaman dulu belum sesuai. Iya benar. Terus lagu apa lagi enak banget yang berdua, melodi berdua itu? Temo demo. Itu enak banget kan? Enggak, jangan itu enggak terlalu. Itu udah enggak usah di sini. Futari udah. Jangan ada yang ngomong. Itu setlist tuh bener-bener kayak, ya Allah. Jangan lupa nonton pajama draft ya. Take me back gitu. Gua aku ke lagu-lagu itu. Sekarang tuh kayak apa namanya, yang seru dinyanyiin bareng-bareng tuh Only Today, Seventeen. Soalnya Only Today tuh enaknya karena ada OAOE-nya. OAOE. Itu. Terus lagu yang enak-enak lagi. Aduh gue lupa lagi. Yang mana? Air bertiga orangnya. Hah? Kak, itu tuh banyak lirik lagu JKT yang air. Rona. Gue lupa sih. Saat ini siapa? Gak tahu. Kayaknya tuh pakai bajunya warna kuning ya? Kayak bokono pakai. Pakai topi. Ya gue tahu. Oh, Glory Day. Matahari tak. Glory Day. Glory Day. Glory Day enggak. Glory Day itu emang Corona. Bukan ya? Ya pokoknya Glory Day tapi kasih sama ya, Michelle. Cigre. Iya, cigre. Gua enggak tahu deh pokoknya. Glory Day. Bunga matahari tertiup angin. Emang ada airnya ya? Kok gue itu air? Itu Himawari yang lu nyanyi. Oh, itu Himawari yang gue nyanyi. Himawari. Terus kalau yang air itu apa ya? Oh ini, lo tau gak yang lagu Bisa Kagari yang setelah encore? Kan bertiga doang sih. Oh bertiga ya. Yudi seperti. Oh ada juga tuh lagu Sakagari yang enak nana, ya. Ayo, party di sudut jalan. Di jalan yang damai. Iya itu. Oh iya itu loh. Party di sudut jalan nggak bertiga dong. Di sudut jalan ya seseorang. Ayo nana, ayo buang saja partinya. Ayo buang saja. Enggak tahu ayo buang saja. Nana di sudut nana. Dulu kita juga sih itu bukan encore, itu M10. Oh, itu M10. Ya udah Glory Day juga ada airnya benar. Di kaki pegunungan yang jauh. Itu apa? Glory Day. Buka kagetnya. Party. Itu juga party gak haji. Itu pas mute masih itu ya? Party, iya itu enak banget. Zenza. Kayak semua lagu JKT enak dah. Iya. Apalagi parah, seru banget sih. Tau gak lagu yang ini? Yang di Jepang dibawainnya. Oh, yang ini yang apa kita ini? Kita Gawa Kenji. You are a rega kita. Itu suka lagunya lucu. Iya. Aduh itu enak banget. Gimana liriknya? Look at arega kita Gawa Kenji. Kamu pun menyanyi dengan lembutnya. Reaksi dari kamu dinikmati. Aku takut dengan showroom ini akan dibawain lagi gitu. Tahu. Tapi enak banget, Ceng. Iya banget itu gue sampai gue download soalnya itu lagu enak tapi enggak ada di tempat lain. Bener, itu enak banget lagunya. Bener-bener. Ada apa sih namanya? Suki sama Suki skip. Suki. Kalau aku bilang suka jawab pada Suki. Jika aku jadi ingin melompat dan menari terbang dengan memikirkan kamu saja. Gravitasi sin. Aisyah kita gak sama itu. Auzora kaot. Oh iya. Apa? Katao moi. Langit biru cinta searah. Nah, kalau misalnya cinta searah. Kalau lu misalnya waktu itu dengerin lap time sambil jalan ke ruang guru, itu dulu gua pas mau masuk kelas selalu nyanyiin lagu itu. Langit biru cinta searah. Cinta itu pun tanah. Tuh aku bawa langit. Tuh nih gua. Nih gua enak banget nih gua nonton. Susah, gak ada yang ingat lagi kita koreografi. Emang pernah dibawain lagi? Gak ada, makanya ini udah lama banget.
sedikit dari dulu. Iya tahu lo. Gosip yang beredar sedikit. Cowok yang dulu itu jadi pacarmu. Pacarmu. Ingin ku peduli tapi lucu banget sih. Dengan tidak sengaja kita terlihat bertemu di kafetaria. Ini tahun berapa ya? Sambil memberi kedipan yang jahil. Ini enak banget. Ah, asik, ini enak banget. Arega kita gawakan jira, kamu pun berbisik dengan lembutnya reaksi dariku, kamu nikmati masa ni kita gawakan jira. Enak banget. Iya, enak banget. Sekarang lagi kepeluk dirimu yang saat ini. Sama lagunya Teh Melody yang di Jepang tuh. Itu kan di musik kan. Nah, apa? Itu juga seru tuh, iya. Lagunya Melody. Itu enak. Kita semua keras cinta dan cinta yang Kimiwa Melody. Apa bahasa Indonesia gimana ya? Dirimu Melody. Oh iya, kemudian diriku pun mengerti sekarang dirimu pun ini Julia. Gue juga jadi kaget gara-gara dia kaget. Gue nanya, emang kayak kucing. Dulu inget banget tuh yang topeng. Oh iya, yang topeng putih. Ada tuh gue videonya. Ada, dia kayak, ya aku bosen, gue udah sering nyanyi lagu. Ya aku suka banget. Ini mana? Enggak, gue nggak pegang. Ini gue tahu. Aku suka banget ini. Mister Beast. Ini masih yang rekaman. I never let you go. Andai jatuh cinta, akan segera tahu. Selalu terdiam melamun. Andai jatuh cinta, setiap saat selalu kan terus memperhatikan handphone. Ketika dipanggil pergi ke depan teras kafe, kau ucapkan, ku mau cerita sesuatu padamu. Lagi-lagi tanpa ku sadari, aku sendirian bicara tentang intan di musim ini. Contoh situasi ini dimulai. Andai jatuh cinta, kau mariku juga enak kan dia? Apa judulnya? Uwekara Mariko. Lipa opus setiap kali membayangkan dirimu dari atas melodi. Ya tapi dulu gue dengerin yang Jepang. Ini Jepang aja terserah. Ya udah, kita yang Uwekara Mariko. Iya tuh enak juga. Yo, tuh tapi orang yang sifatnya sadistik. Sarkastik bukan sih? Enggak. Oh, statistik. Sadistik. Oh, statistik. Adanya bahasa Indonesia tuh yang ada liriknya. Sadistik. Apa tuh sadistik? Kok gak kata baru? Ya cuma 2 menit tadi. Dirimu yang lebih tua bebas juga seenaknya. Tindakanmu berikutnya. Ini dibawain pas konser itu ya yang gini. Tidak bisa aku baca dengan kerumunan. Tiba-tiba balik badan, mendadak menciumku. Dari atas melodi, orang yang sifatnya sadistik. Oh, sadistik beneran? Oh, sadistik tuh apa yang sedang menginjak kita? Berarti kita tidak salah. Tiba-tiba mengapa menutup mata? Oh ini maksud aku nanya kamu sih. Oh iya ada dua ya. Asik. Duh ini enak banget sumpah. Coba kita cari. Gue nyarinya di Google lagi.
lagu ini, lagu Uwe Karamariko. Suka banget lagu-lagu unit song di itu Boku no Taiyo, itu enak banget. Yang Jet Coaster. Enggak tahu aku lupa. Gue tau ada yang pakai topi. Iya, Jet Coaster, tapi lupa lagi lagu ini. Kita berdua saling jatuh cinta, rasanya bagaikan Jet Coaster. Perasaan saling ingin berpelukan, melihat mimpi tak abadi. Sama Cinta Jangkrik lah. Cinta Jangkrik. Yang mereka mana? Suka bagaikan diputar balikan oleh sentak di semuanya berlalu. Lagu burung, salah cinta burung mengenang kehilangan sayap yang tak bisa terbang ke ada film apa dulu apa ya setlist Sanju yang dibikinin MV. Oh itu Ino Crescendo. Pernah bawa kemarin gue bawain di Banzai. Aku juga lupa ya. Tapi dia tuh sambil begini-begini. Gimana tuh? Aduh, tuh kan gua jadi lupa sama tuh lagunya. Lupa ya aku juga. Emang gitu ya? Iya. Sebagai bernafas lagi. Hah? Ya gitu. Di na 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 lainnya tuh tak berada sangka di depan lagi ya. Perasaanmu itu sekarang akan kedapatkan pergi untuk bertemu nana hari ini di tempatmu gue yang harus izin berarti lu udah bilang setelah diri ini Aishitera buru gimana ya Aishitera buru na 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 apa teh Aishitera buru coba dengerin aku nggak pernah denger yang mana? Aduh na na yang ini loh yang saat kuliah teman-temanku yang lagu sebelumnya iya kayaknya Aino Iko itu SBGN. Oh iya benar SBGN. Ya SBGN aku suka 1, 2, 3 coba tuh membaca. Oh boyfriend nih syukur ya apa sih itulah. Iya. Lagu apa lagi ya? Yang lama-lama tuh ada di ini gue nih di lagu. Better Bingo Bird. Na 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 na. Boku to boku wa boku rano kaze saat ini kita menjadi angin sebebas-bebasnya pergi kemana saja saat ini. Nih aku juga suka yang ini nini. Ih, sepek diem dong. Apa sih nih? Ini boyfriend no syukuri kata. Itu kan yang 1, 2, 3. Iya. Ganteng tapi nanggung yang mana ya? Hanpana Ikemen. Oh, gue salah lirik. Kalau yang Shani, saya tulisnya Shani berdua. Itu yang Shani menatapmu sayonara. Bukan. Gak bisa kagari. Itu loh yang oh, si bintang jatuh. Ya oh, iya, egois iya. Daisuki kayak gimana ya? Pak ya, nih dare gak na. Ya. Rasanya kok malas sekali. Siapa yang lagu yang buah-buah itu? Apakah apel pisang. Iya. Oh. Bangku apa? yang Shani sama Gracia berdua. Iya itu. Yaitu. Avocado. Ya ini Allah. Yang tidak ingin menjadi orang hebat apa? Session Belgar di Session Belgar. Kapan gua enggak tahu aku juga. Kamulah yang memberitahu aku. Itu juga favorit kita kan di langit. Push. Ayo kita dengerin. Itulah rasi bintang Orion. Itu judulnya apa gue lupa. Kimi ga Oshiete Kureta. Iya, Orion. Kok gue apa? Tapi itu enak banget sih. Sama itu sama sekali. Itu Love Chest yang mana sih teh? Gak tau. Sama di apa kapasitas kita migrasi. Itu enak banget. Susah banget kak itu kak gerakannya. Summer Kiss darimu selalu terasa.
Banyak ya? Dia tanya jawab sendiri. Iya. Kamulah yang memberitahu aku tentang sinar di langit musim dingin. Itulah rasi bintang Orion pada kita berdua. Sakura no Shiori tau? Kapan? Sakura no Shiori yang mana ya? Itu oh, ah. Kayak lagu paduan suara ya. Apa yang gue tau? Ada deh lagu lama seperti di apa aku saat tadi ku ucap sama tinggal nafas yang biasa. Sama Sakura no Shiori itu? Sakura no Shiori itu ya? Itu loh. Gue tuh selalu bingung sama Oh Gay Diamond itu loh depannya. Kayak kenapa gue beda? Mengejar bis yang mulai berjalan. Lalu beda kenapa? Kamu suka beda versinya, aku bingung sendiri. Yang memberi tahu aku tentang oh, Sakura no Kininaro. Bukan, itu beda, itu kan mari menjadi pohon sakura yang abadi. Gue pernah lagi masak dengerin yang gitu nangis sih. Nih, Sakura no Shiori. Astagfirullahaladzim. Bu, kok lo tau gak? Ini kan ya. Oh, di graduation-nya Kinal. Iya, pernah dibawain. Angin lembut musim semi dari mana berhembus. Jalan yang biasa ku lewati kau mulai berganti warna. Kebahagiaan dan kesedihan berlalu bersama musim. Wajah teman-teman. Helai lagi loh yang apa melihat keluar jendela teman-temanku yang sudah tampak dewasa ya nasi apa gitu. Itu di apa ya nana itu kan yang enggak tahu deh kita kayak beneran berpacu dalam melodi. Iya, kita lagi berpacu dalam. Udah. Enak banget. Kita ganti lagu lainnya, guys. Kita Boku no Sakura sih. Boku no Sakura sih. Enggak, lagu galau dulu. Pajama Dragon itu bukan zaman. Coba suka siapa? Masa lu gimana? Boku no Sakura. Mantar baik. Oh, gitu. Karena lagu galau dia. Gue tahu. Sangka agar ibu ya. Kakak kelas yang berlari di depan menghantar bayangan yang panjang. Bunga sakura gugur dan meninggalkan ranting. Tahun depan bersemi lagi. Jakarta 48 yang menarik di Jakarta. Bunga sakura gugur. Taman Ismail Marzuki Planetarium. Dan asik na.
nanti tertawa lepas gitu kan. Aku jadi lupa liriknya. Aku udah berasnya itu. Tapi aku lupa. Kau yang terbaik, wanita, wanita cantik di seluruh dunia pun tidak ada yang menandingimu. Yang enggak mau ngapain? Otonaresa, otonaresa. Dewasa. Itu mah masih baru. Ya baru itu mah kereta kedewasaan. Love Chest, sumpah gue juga enggak tahu Love Chest jarang. Tapi gue dengerin, tapi gue lupa nih. Melihatnya berlalu. Love trip. Love trip. Jadilah batu yang berputar. Jangan ada yang kebun binatang. Kebun binatang saat hujan lepas. Lu kayak radio anjir, kayak radio. Iya. Di radio apa ya? Memang sengaja aku pilih kencan saat tak ada seorang. Dreaming Girl. Oh. Aku tim C. Kapasitas ikan migrasi. Hanya dirimu lah kapasitasku. Sudah tak bisa dengan yang lain. Poni Iteru. Rider. 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 Aku dengar kamu pindah ke suatu kota yang sangat jauh. Ku ingin di saat-saat terakhir bisa ucapkan selamat tinggal diri. Pergi mengendarai di tengah sang angin. Kemanakah engkau hendak menuju pergi? Apakah guys, maaf ya guys, kalau suara kita gak ada nadanya, kita ngapal gitu. I miss you, yes. Aku tidak lupa pertemuan itu. Walaupun itu bulan Desember, tapi terasa seperti terjadinya baru kemarin. Waktu berlalu ya, dengan cinta. Lagi 7 L-U-C-K-Y S-E-V-N L-U-C-K-Y S. Lagi 7 dia aja bingung. Ada gua tau lagu Jepangnya duluan. Classmate apa tuh gua lupa, gak tau. Classmate teman sekolah itu ada, ada yang, ada yang jadi band. Oh, give me five, give me five. Oh, seru banget dulu. Iya. Emang ada yang bahasa Indonesia give me five? Ada nih, pakai pakai jaket di pakaian band. Ada yang Fanny main gitar kalau gak salah. Lu tau sih, gue gak tau. Gue. Iya, dulu gue hafal AKB-nya. Sama, give me five. Seru banget itu. Eh, ayo lagi, lagu apa? Adin. Adin. Ayo. Yang bahas tanpa car ini. Lu tau ya, cerdas cermat JKT48. Ya ini cerdas cermat. Eh, kita makin malam makin ini orang-orang. Tapi lu seru banget Adit. Adit, kok tau ada yang. Ayo lagi-lagi guys. Don't look back. Maybe, maybe. Mungkin aku suka kepadamu. Pada langit yang biru. Tak ada awan sedikit pun. Maybe, maybe. Berkedip tiga kali. Ku berkedip tiga kali. Aku ganti sedikit tetetet. Kita nafsu banget. Rugi sudah dicium sama kamu. Rugi sudah dicium sama kamu. Jadi ku yang benar-benar percaya. Memandang dengan lemah dan bisikan kata cinta. Rugi sudah dicium sama beginner, beginner. 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 Dulu kita juga dengerin Jepangnya dulu tuh beginner. Pulang kampung. Pulang kampung itu ini ada tim J. Itu yang dengerin mama. Iya. Itu yang dengerin mama. Itu kan tim J ya. Tanjung Binoyoru yang itu loh. Oh iya, party yang itu ya. Tanjung bukan yang ulang tahun. Ulang tahun dia. Gua tahu. Aduh gimana ya? Oh, gua lupa lagi. Ya gua dengerin juga sih. Cowok durian. Gua enggak apa. Ih, cowok durian. Keren pun, cowok jelek pun, bedanya tipis. Aku yang terbelenggu. Kondokos, kondokos kali ini ekstasi. Tak usah malu, aku yang kan mencinta duluan dengan ciuman. Tak ku lepaskan diriku benar-benar. Koi Wakataru, itu yang ini kan? Hana yang kita suka. Koi Wakataru Shinjin. Itu yang apa sih? Yang mana? Ada GPS. Oh, karena aku itu bukan karena bukan. Bukan itu kayak kita yang mango number 2. Karena aku anak IPS, aku pun tidak tahu. Selalu saja punya perasaan buruk pada aku anak IPS. Ya itu, tapi itu
Minggu number. Eh karena kuana IPS itu. Kalau karena kuana IPS. Usupusi Inazuma. Dirimu kepada diriku. Diriku kepada diriku. Kuana IPS itu kenapa? Ada di set sini. Karena aku anak IPS. Ini apa sih? Tahu. TWT. TWT ya. Coba cari cetan. Reckless kiss darimu selalu terasa. Biarkan kulitmu set list yang dinanti. Sabar sama yang itu yang kalau kita ngeliatin Zain dan cowok ganteng apa? Ya itu kan itu karena aku anak IPS. Arasan cinta. Arasan cinta dan balasannya tolong ajarkanlah. Apakah referensi yang lebih baik? Karena aku anak IPS, aku pun mohon maaf, kita semua anak IPS nih. Kamu suka soalnya yang arasan cinta dan balasan itu kan channel kayak gini yang pas itu. Larilah diriku dengan sekuat tenaga saatnya turun dari bis di kemacetan. Larilah sama itu sih lagu yang ketemu di kereta. Ah, itu Wimbledon ya, iya tadi Wimbledon. Iya. Sundere, lupa lagi, tapi gue tahu. Awas, awas. Tasya. Jangan panggil aku seenaknya aja. Iya, cinta. Yang pakai kacamata yang pakai bajunya pink hijau. Iya, sendere. Hanya dengan satu ciuman lebih-lebih minta. Bahkan ciumanmu juga tidak tersadar. Pada saat ku menutup mata, dirimu sedikit dari kiri atasmu. Ya memang kau lanjut bibit ini. Mimpiku jadi tangan adalah Better gue juga tahu. Itu aku tahu. Dengan garpu di tangan kiri. Dengan lancarnya. Dulu apa? Jadi peciuman juga ciuman juga kidal. Kisudate hidara kiki hidari kiki. Ya, bahkan ciuman. Pokoknya kiki dah. Cinta pertama butterfly. Janganlah kamu gemar. Beloklah ke kanan. Aku tahu itu lah, Katri versus Katri aku bawain itu. Iya. Koyu Kataru tuh apa? Tersenyum sambil menangis. Ya, dengerin lagu SNM. Mirai. Pokoknya kalau SNM mau yang Mirai itu tapi lagu kesan Tasya tuh kayaknya. Iya. Pintu masa depan. Angin pun berhembus, bunga pun bergoyang. Buros is you. Ya, sisa game yang penuh air mata. Baru tadi gue dengerin. Saja diriku yang masih akan kalah. Ajak aku pergi menuju Wimbledon, ke Wimbledon. Namamu pun aku tidak tahu diriku. Waktu saat nanti ajak aku pergi menuju ke Wimbledon. Sweet and bitter. Hey, pilih yang mana coklat. Lihat ini. Lu pada udah kayak ini dah. Jauh pun langit luas terus membentang. Gue juga pernah ada cerita. Gue pernah ada cerita sama gitu. Itu. Nana sang pian. Ini sujan mulai berlari. Kalau ada lomba JKT kabarin dah kita. Pernah kita dengar lagu perpisahan dari sopan. Air mata deras mengalir. Siapakah yang membuat Mas Rabbit, aduh, kita berdua bertemu? Tuh higa Higurashi no koi. Oh iya. Higurashi no koi. Cita jangkrik. First Rabbit. Lupa lagi. Kelinci. Aku tidak takut pada luka dan sakit. Kilatan indah itu apa ya? Itu sukusi Inazuma tadi. Kan sukusi itu indah. Sakura mina deh. Jika aku dipelukmu sekejap ku terbang. Halloween night, midnight, boogie night. Kamu yang tersenyum. Gencatan senjata. Sampai apa mau berada dewasa seperti itu. Ku tahu semua hal tentang dirimu. Pareo jarang terus. Pareo adalah emerald. Musim panas di pinggangmu. Nenekan warna-warni lautan. Tepat-tepatnya itu gue lupa gimana sih. Iya lagi. Lupa guys. Hikayama I love you. Tahu Christmas Rose.
JKT Sandro. Waiting Room, aduh gue tau lagi Waiting Room. Tahu gue, aku juga tau. Tapi gue lupa. Susah banget lagunya. Gue lupa guys. Gerakan susah. Diriku tak pantas jadi seorang pujangga cinta daripada menghias kata. Eh JKT48. Sonichi. JKT48 apa? Lagu. Impian ada di tengah palung. Pokerum boy L. JKT datang. Oh, JKT datang. IRJK. Oh iya, Satuan 48. Hah, itu. Ada JKT. Oh, JKT. Oh, iya kan. Itu di set di situ aja. Iya, aku bawain satu set aja. Oh iya, Pionir. Gimana lagunya gue lupa. Udah. Dari yang mana ya? Seorang apa? Kita hidup di dunia. Adakah seseranya yang dapat kulakukan? Auzora katamu udah-udah. Gadis remaja fajarkan segera tiba masa depan sekarang akan dimulai. Ngantuk deh. JKT. Onegai Valentine itu apa tuh? JKT Festival inilah JKT Festival. Lah itu lagu Zenzaku kak tahu. Jatuhkanlah semua dengan kiss by hati yang terbang di langit. Tapi aku tuh suka banget tau apa status dari Kanotameni. Enak ya, tapi orang katanya nggak begitu gini. Tapi aku suka juga kok, enak. Aku suka status dari setlist terfavorit aku kayaknya gue suka Agari deh. Soalnya gue nonton itu tuh paling banyak. Kalau dari lagu ya, kalau dari segi lagu kayaknya lebih aku suka. Aku suka tadi Boku no Tayo. Ready go go go, ready go go go. Oboete kudasai. Rider an. Aduh gue lupa lagi. Berikanlah coklat dengan bibir. Bibir dari plastik biasanya. Kalau pakai hati dan cinta cuma salah juga capek. Setiap senja menghampiri selalu Takuchi Senpai. Oh iya, Takuchi Senpai. Baru gue. Pas banget gue nyanyi lagi. Soalnya ada love you dirimu kakak kelasku. Oh, lagu yang suka. 2 tahun di atasku. Dadaku berdebar-debar sambil terus bergande. Enggak tahu lupa apa Kimi Watabi apa? Yang kalau you suruh bukan yang kayak apa dua kali jatuh cinta dulu bukan kayak yang tapi kalau you suruh jatuh kali jadi cinta setiap bertemu dengan Sukino Kachi apa tuh teh ah lupa perut sakit. Bert yang ulang tahun. Viva Hurricane. Aku yang terbang. Monolog lagu Adit. Monolog lagunya Adit. Itu yang ngomong gua lupa ya, tapi ingat maksud apa? Adit, kenapa kok? Insegi. Ingin cerita pada orang lain tentang hal yang aku sampaikan sekarang pergi. RSG juga enak-enak tau, ininya satu si RSG. Romansa sang gadis. Iya. RSG seru. Sasae. Dukungannya. Semua teman seru. Wali full album. Wali maju. Maju. Maaf ya, kita ini. Maju. Kita nih maju. Pas ada pasukan. Maju. Udah jam melenceng, parah, dipancing di showroom Armada aja di sebelah. Iya. Dipancing Jian John of Arc itu juga itu, enak. Kolam tak berair. Aduh, lupa lagi. Cari jodoh. Itu aneh kayak apa? Cari jodoh. Jangan. Jangan pancing kita guys. Please, jangan pancing kita. Kamulah Dewi Teater. Udahlah. Ngantuk guys. Mau pengen ngantuk guys. Sampai bertemu di selanjutnya. Ya, biarkan aku mengklarifikasi ini sendiri. Iya udah terlalu banyak kita yang ngomong, kasihan orang mau ngeliat kita. Kita gak penting. Incar lah center. Yuk main apa enggak? Mas selalu bahas. Tadi kayak rame kamu masih ya? Yaudah. Kan tau dulu lah, nginep aja lah. Udah balik aja, balik besok gue kerja. Iya. Ntar, apa namanya? Hari itu mana? Boleh aku berpamitan dulu gak bersama orang-orang 6000 sih?
Ya guys, jadi terima kasih sudah menonton showroom aku malam ini. Mungkin sebenarnya aku sudah membriefing mereka dari awal, cuman cuman kita nggak tahu ya. Tuh kan, ya aku ya, sudah membriefing mereka semua dari awal. Aku sebelumnya mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata dari kakak-kakakku maupun aku sendiri. Tetapi aku sudah memberitahukan ya. Jadi aku harap kita bisa showroom bareng lagi ya, semoga ya. Kayaknya ada yang mau nonton deh. Iya, cuman bukan masalah gak ada yang mau nonton apa gak boleh apa enggak, itunya aja yang aku takut. Oh ya maaf. Ya sih, enggak, bercanda-bercanda ya. Bercanda ya. Iya, terus apa lagi, aku mau bilang terima kasih juga udah ngantinnya ya. Iya, Seno dulu ya. Mau gak Seno bareng-bareng? Enggak deh, misalnya ada salah-salah kata ataupun kayak gimana yang seharusnya tidak perlu diomongkan. Mungkin tadi ada yang salah. Iya, aku pokoknya mohon maaf kalau misalnya ketika aku seharusnya tidak perlu ngomongin itu, tapi ternyata terkeluar dari teman-teman kakak aku ini ya, aku minta maaf sebelumnya ya. Terus kalau misalnya ada salah-salah kata atau kayak gimana ya, pokoknya udah dimaafin aja ya, soalnya ini tahun baru, masa gak mau maaf-maafkan ya. Terus abis itu kalau misalnya malam ini kita terlalu freak, ya emang pada dasarnya setiap pertemanan itu ada yang freak, ada yang enggak kan. Ya pokoknya gitu ya, kita salah satu yang freak. Minta maaf ya, minta maaf. Maaf, kita beneran minta maaf. Hati banget lu semua. Beneran minta maaf. Kadang kita memang kalau ngomong suka gak difilter. Jadi, ya udah. Lo juga ya, Tasya ya, Pep. Selamat hari Lebaran. Iya. Gak apa-apa, cowok. Dan terus abis itu aku mau makasih juga buat gift-gift ya, ya. Ya kita absen dulu ya bunda, ini ada tuh kan banyak. Kita dari Kak 16 ada Kak Pendriko, terima kasih. Terus ke 15 ada Kak Alfian, terima kasih. Terus ke 14 ada Kak Bami Jawa Ibnu. Siapa ya, Bami Jawa namanya? Iya. Terus ke 13 ada Kak Croisha, terima kasih. Ke 12 ada Kak Wahdu Kak Sidik, terima kasih. Ke 11 itu ada Kak Panci Ceng, terima kasih. Ke 10 ada Kak Ke, terima kasih. Ke 9 ada Kak Febrian, terima kasih. Mereka aneh ya, lihat mereka aneh, sumpah. Abis itu
aduh malu banget deh kayaknya nih showroom teraneh aku deh. Abis itu ada kaken, ketujuh ada kaku krocos, keenam ada kak Kaziel, kelima ada kak Dikdukder, keempat ada kak Nanda, ketiga ada kak Ilham, kedua ada kak Aris, kesatu ada kak, ini gak ada namanya kok bisa sih gak ada namanya, pokoknya namanya spasi-spasi dong. Terus makasih juga buat monas-monasnya ya tadi dari kak Dandi dan kak Aris, terima kasih. Ya pokoknya intinya ini satu ya guys, ini yang paling poin poin utamanya. Tolong gak usah dibuat komplikasi yang seharusnya tuh gak perlu. Kompilasi mutiara. Ya kompilasi yang seharusnya tuh gak perlu. Aku tuh melihat ya, itu malah memperjelas nih aku tuh. Dia geli. Itu tuh malah memperjelas, maksudnya kayak yaudah gak usah gitu. Aku melihat semua, oke awas ya kalau sampai ada kompilasi-kompilasi yang seharusnya tidak perlu dibuat. Oke? Dah, bye. Terima kasih guys. Aku senang dengan showroom aku hari ini. Ayo bonus lah, bonus lah. Bonus lah. Bonus lah. Sini. Satu. Bonus lah. Gaji mau bonus lah. To be continue. Yeah, udah, kasihan orang-orang capek. Udah. Gak ada yang mau lihat mute. Gari mau ngeliat kita. Jangan dimatiin dia. Matinya tuh bukan HP yang dimatiin. Udah matiin orang begini. Teknologi teteh. Teknologi Tasya. Oke udah dulu ya. Dadah dulu. Udah capek kasihan. Bye guys. Love you. Bye.